akhirnya nyampe juga. Hihi. Hah, capek juga ya ngos-ngosan ini. Hihi, iya, lumayan. Tunggu bentar ya, beli minum dulu. Ini pakai uang aku aja. Nggak usah, ini aku ada kok. Hihi, ya udah. Nih. Iya, makasih ya. Kasihan ya itu orang gila, mana masih muda lagi. Iya, padahal kalau didandanin, gak jelek-jelek amat ya tampangnya, lumayan. Terus, kalau didandanin, kamu mau gitu sama dia? Bukan gitu, ya ampun. Kakak tahu gak dia gila kenapa? Enggak, emang kamu tahu? Tahu dong, kata tetanggaku, itu karena ditinggal kawin sama pacarnya. Aduh, beneran? Iya, aku juga dengar dari orang-orang. Walah, sama dong kasusnya kayak kita. Hah, kita? Iya, kan kita ditinggal kawin juga sama pacar kita. Si Aldo maksudnya? Iya, sama si Dinda juga. Udah, gak usah bahas itu. Iya. Lah, Gia. Jerry. Lu ngapain di sini? Aku. Lu ngapain sih? Berduaan lagi sama cowok? Enggak, Jerry. Aku tuh habis ngeliwat tadi di rumah temen aku. Dia cuma nganterin pulang aja. Ya terus itu ngapain duduk-duduk berduaan? Ban motornya bocor. Ini aku lagi nunggu selesai. Aku gak ada apa-apa kok sama dia. Dia cuma teman. Alah, udah ayo pulang. Iya. Maaf ya. Aku gak ngapa-ngapain kok. Sumpah deh. Kenapa gak bilang coba? Ya aku harus bilang apa? Harus cuma minta antar pulang aja sama dia. Dia gak ada apa-apa kok. Ya kenapa gak telpon gua? Kan gua bisa jemput. Iya, maaf. Ya ampun. Udah ayo cepet naik. Tapi aku pamit dulu ya sama dia. Gak enak loh, Jer. Ya udah sono buruk. Kadot, aku pulang duluan gak apa-apa ya. Iya gak apa-apa kok. Itu pacar kamu. Iya. Oh, iya. Ya udah Gi. Iya, makasih ya. Maaf loh. Iya gak apa-apa, santai aja. Apa gue bilang? Harusnya gue tanya dulu, dia udah punya pacar apa belum? Sakit kan jadinya? Aduh, aku jadi gak enak sama Kadot. Pasti dia kesinggung banget. Aku harus gimana ini? Ya ampun, maaf Kadot. Gia. Iya, Jer. Lu dengerin gue ngomong gak sih? Iya, denger. Alah. Ternyata gua salah. Hari itu hari yang paling kelam ketimbang gua ditinggal kawin sama si Dinda. Karena berharap lebih menyakitkan daripada ditinggalkan. Kejadian tadi sore, aku malah pulang duluan. Kak, kakak marah ya sama aku?